Kalian kayak aku nggak kalau lagi pengen sesuatu harus banget diwujudin? Kayak hari ini aku kepengen masak rendang. Buka kulkas, cek bahan, ternyata nggak ada sama sekali untuk bahan membuat rendang. Nggak usah khawatir, buka aja aplikasi Astro. Ini barangnya tuh cukup lengkap. Cek ternyata lagi ada promo spesial. Beli 3 piece Kobe bumbu rendang atau Kobe nasi bebek. Kon hingga 33%. Jadi hemat kan? Nggak perlu waktu lama, pesenanku udah sampai. Bikin rendang daging yang praktis dan lezat, pakai Kobe bumbu rendang aja. Soalnya tuh gampang banget, rebus 200 gram daging dengan 1 bungkus Kobe bumbu rendang, campur dengan 400 ml air, juga santan. Masak hingga ketel dan empuk ya. Oke, rendang dagingnya udah jadi deh. Warnanya pekat dan berempah bumbu kan? Karena Kobe bumbu rendang terbuat dari bahan-bahan segar dan rempah berkualitas, dan menghasilkan bumbu rendang yang lezat dan beraroma khas Padang. Diolah dengan resep bumbu rendang asli, gurih, pedas, berempah yang Kobe pas. Kobe bumbu rendang ini bumbu sudah matang ya, jadi praktis tinggal tuang di atas nasi hangat, serta lauk lain, atau juga bisa digunakan untuk memasak rendang daging yang praktis dan lezat. Yus, ini sih rasanya enak pakai banget. Kalian wajib cobain juga bikin rendang daging yang praktis dan lezat pakai Kobe bumbu rendang aja.